Ada satu kucing tetangga depan rumah yang sampai saat ini takut ketika saya dekati. Ketika saya panggil, ketika saya dekati, dia selalu lari. Beda dengan kucing tetangga yang satu lagi, Mary, induk kucing. Dia ketika dipanggil pasti datang. Memang beberapa kucing oranye yang saya temui selama ini, ketika saya dekati, dia cenderung lebih berani. Makanya kucing oranye sering disebut kucing barbar. Mungkin karena tingkah lakunya kucing oranye yang berani. Dari rumah langsung lanjut ke tempat kerja. Di depan kita lihat Gunung Merapi. Cukup jauh dari rumah ke tempat kerja, butuh sekitar 20 menit dengan mobil. Begitu sampai di tempat kerja, memberhentikan mobil, dan ketika saya keluar dari mobil, saya lihat anak kucing lucu taksido datang menghampiri saya. Ya, dia selalu datang dan selalu tahu ketika saya sampai di tempat kerja ini. Dan kemudian Tante Tebi juga ikut datang menemani anak kucing lucu taksido. Anak kucing lucu taksido sangat menyayangi Tante Tebi seperti induknya sendiri. Karena induk dari anak kucing lucu taksido pergi entah kemana, sehingga dia dirawat dan dibesarkan oleh Tante Tebi. Halaman belakang tempat kerja adalah tempat favorit bagi anak kucing lucu taksido untuk bermain, berburu, dan berjemur matahari. Ketika waktu santai, anak kucing lucu taksido pasti ada di sini, sedang bersantai-santai atau berburu belalang di tempat ini. Terima kasih sahabat kucing Sapientian Animals. Kita bertemu kembali di video berikutnya dengan kucing lucu lainnya.